Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman Islam yang tidak ada tandingannya, tidak ada harganya, yang tidak bisa dibeli dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini, yaitu dan rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang beragama Islam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para saudaranya, para sekeluarganya, para kerabatnya, yaitu para keluarga besar tabi'in wa tabi'in dan para ulama yang berada khususnya di Indonesia, mendapatkan berkah dan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Yaitu orang-orang yang selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah? Yaitu orang yang memperbanyak selawat. Siapa yang dekat dengan Allah? Siapa yang memperbanyak ibadah? Siapa yang dekat dengan pejabat? Dia yang pandai berjilat. Sebab itu tidak ada kemuliaan di dunia ini melainkan kemuliaan daripada keimanan. Karena pada dasarnya manusia akan kembali kepada Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua yang ada pastilah akan hancur. Semua yang hidup pastilah akan mati. Menunjukkan untuk apa? Supaya yang maha kekal dan abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak mempunyai anak, tidak Tuhan yang seperti manusia, dan manusia bukan manusia, dan manusia dan seperti yang diciptakan dan seperti yang dibilang, karena Tuhan pada dasarnya beda daripada makhluk yang ada yang diciptakannya. Karena Tuhan dia spesial dan jenis, memang jenis Tuhan, bukan daripada jenis manusia, bukan daripada jenis tanaman. Memang dia Tuhan Allah Subhanahu wa taala satu, dan dia maha mencipta, dan dia yang menciptakan, dan dia maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi tidak untuk orang kafir. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku lemah lembutlah kamu kepada sesamamu, sesama muslim, dan keraslah kamu terhadap orang kafir. Kenapa seperti itu ya Allah? Sekarang wahai umat Islam, kamu lihat di Palestina. Apa yang terjadi umat Islam di Palestina? Itulah kalau kamu seperti yang tidak diajarkan oleh Allah, tidak mengikuti yang diajarkan oleh Allah, akan menjadi Palestina. Indonesia dulu pernah seperti itu waktu di zaman Belanda. Siapa yang bela Indonesia di zaman itu? Apakah polisi? Yang memperjuangkan, yang memerdekakan Indonesia, apakah polisi, saya tanya? Apakah tentara? Tentara tahun berapa sudah muncul tentara? Apa zaman dulu ada tentara? Apa yang melawan Belanda itu tentara? Bukan. Orang-orang yang bersarung ini, orang-orang yang pakai peci ini, orang-orang yang beragama Islam ini yang membela negara Indonesia. Sebab itu kalian orang-orang Islam, Banat dan Banin, harus percaya diri. Jangan takut, jangan minder. Takutlah kepada Allah. Jangan minder, jangan malu kalau kita tidak berbuat dosa kepada Allah. Malulah kalau kita melakukan dosa kepada Allah. Jangan mau malu di hadapan manusia, karena sesungguhnya manusia itu penuh dengan kehinaan.
Sebab itu yang maha mulia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak melakukan dosa, kita tidak melakukan maksiat, percaya dirilah kalian. Kalau kalian melakukan dosa, malukah pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu akan menjadi aib nanti di hadapan Allah. Sebab itu yang banat juga harus bangkit. Ada kejuaraan-kejuaraan di luar sana, daftar, ikut berjuang seperti perjuangan wanita-wanita di zaman terdahulu. Mereka membunuh Belanda, cewek bunuh Belanda. Belanda itu tingginya bisa 2 meter, badannya keker. Petinju-petinju itu badannya besar-besar. Enggak ada Indonesia masuk internasional petinju. Paling masuk-masuk kelas bulu. Enggak tahu itu bulu apa itu. Bulu hidung apa bulu ketek? Tapi yang jelas, pejuang-pejuang wanita Aceh, Cut Nadine, Cut Mutiah, cewek bunuh 15 orang Belanda, laki-laki lagi. Ditikam, ditusuk, pakai apa senjatanya? Apa senjata Aceh namanya itu? Hah? Rancong namanya, rencong kalau bahasa. Ada sunduk maru buat nusuk tuh. Bukan laki doang yang bisa nusuk, cewek juga bisa nusuk tuh. Makanya hati-hati laki-laki zaman sekarang. Hati-hati, apalagi yang banci-banci gitu, yang lembek. Baru diomelin nangis. Ngompol. Didatengin orang kampung, langsung kencing di celana. Laki-laki mesti ada luka. Ini saya luka di kaki saya. Pernah berantem saya. Luka di tangan saya. Pernah mukul orang sampai luka tangan saya. Laki itu harus ada bekas. Jangan jadi laki-laki yang banci. Mukanya mulus, glowing. Cantik dipandang. Laki-laki gemulai. Pernah berantem? Enggak pernah. Apa kerjaannya? Loncat karet. Main pingpong. Bulu tangkis. Bulu ditangkis. Bulu ketek ditangkis. Makanya harus bela diri. Yang laki angkat besi. Bukan angkat biji aja. Maksudnya biji kedong-dong gitu. Udah ngeras aja pikirannya. Jadi laki-laki itu harus ada luka, supaya ada bukti pengorbanan. Saya membela harga diri saya. Saya berantem di tengah lapangan, di aspal yang panas, karena orang tua saya dihina, agama saya dihina. Saya berantem. Ini Habib Ali di sini, karena beliau ini harus melanjutkan perjuangan para nabi, karena perjuangan para nabi itu memberikan semangat, motivasi dan ilmu agama, supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang jahat di luar sana, yaitu orang-orang yang mau merusak, merusak akal kita, pikiran kita, hati kita menjadi busuk. Sebab itu dekatlah dengan para ulama supaya hati kita menjadi bersih. Tidak ada waliullah, tidak ada waliullah yang hatinya dengki sesama ulama. Kalau ada ulama, ada ustaz, ada kiai, musuh sesama ulama, itu bukan waliullah. Karena waliullah tidak ada rasa benci kepada sesama makhluk ciptaan
Allah. Paham? Yang laki harus semangat, harus rajin. Yang perempuan juga harus rajin mengaji, rajin belajar, supaya mendapatkan jodoh yang soleh. Karena jodoh itu cerminan. Ada orang ngomong, ah istri saya begini, pemalas, kerjaannya makan, tidur. Padahal itu cerminan dia. Coba bercermin si suami, udah hitam legam, gendut juga, ya sama juga begitu. Ada juga cewek bilang suaminya, aduh suaminya pelit, koret, udah pelit, koret, dekil, buluk 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 buluk, padahal dia sendiri juga dekil, kucel, kumel, and kuman. Mesti banyak cermin di pondok itu supaya kita saling meneliti dan menilai. Jadi harus jadi pemimpin yang cewek juga, jadi DPR, banyak duitnya itu DPR itu, jadi camat nih, Ustadz Mujakir, wali apa, kepala desa, PRT juga dari santri, jangan orang kampung. Orang kampung itu gak sholat, kita gak tahu, tahulah. Gak ibadah, kalau lagi semangat baru sholat. Ayo maju, ayo maju. Kalau sudah selesai, lemes-lemes. Ya kita tahulah Islam-Islam KTP itu. Jadi kalian harus semangat, jadi pemimpin. Karena derajat yang paling tinggi, pemimpin yang soleh. Yang dikabulkan oleh Allah doanya siapa? Yaitu pemimpin yang soleh, orang yang berbuka puasa. Terus orang yang dizolimin. Itu tiga. Kalau kamu mau dikabulkan doanya, suruh teman kamu cubit. Astagfirullahaladzim. Tampar. Ya Allah, malam-malam kamu bangun tahajud. Ya Allah, saya dizolimi sama teman saya ini, dicubit, digaplok saya. Ya Allah, tolong saya minta, saya nanti jadi orang kaya raya. Bukan supaya teman kamu disiksa, jangan. Karena orang yang terzolimi doanya sangatlah dikabulkan oleh Allah. Jadi perjuangkan hari santri, karena yang merdekakan Indonesia adalah santri, bukan pejabat. Jadi kalian harus percaya diri jadi pemimpin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Jadi pemimpin yang mulia, selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'hadil asriyah.